Mbak itu mau di pintu barat apa yang di ya pintu timur? Timur aja. Timur ya? Iya. Oh. Kalau mau yang dekat yang pintu barat, berarti yang timur yang sono kan? Iya. Oke, berarti ini pintu timur. Iya, itu harus mutar dulu kan? Mau jalan-jalan kemana, Mbak? Mau ke BSD. Wow! Walaupun kota tapi tetap gue bilang wow. Ujung ke ujung gitu ya. Mau ke AIS? Iya mau ke AIS. Ada pameran apa? Ada musik ya? Enggak, kita ada ini acara anime gitu. Oh iya anime ya? Iya. Keretanya itu berapa kali? Kalau naik kereta itu berapa ongkosnya? Naik kereta kalau dari sini ke sana itu habis berapa? Sunset ya? Apa sih namanya? Pokoknya saya lupa tuh ada istilah motor kalau pagi-pagi itu. Sunrise. Bukan kalau digabung sama kata motor tuh. Nah, saya lupa deh pokoknya dah. Saya suka anime. Iya. Mantap. Ini kuliah apa kerja? Mau kuliah. Oh, berarti masih SMA? Berarti ini mau daftar kuliah? Udah, tapi masih ya. Di? UPI Bandung. Wow, sama UI. UI Depok. Ambil apa neng Depok? Arsitek. Iya. Udah masuk apa belum? Udah semester? Iya. Baru dapat, baru masuk. Oh. Tapi itu udah diterima? Alhamdulillah. Wow, jaket UI. Iya, jaket UI.
termasuk yang pemilik keluarga jaket, Yellow Jacket. Yellow Jacket. Hebatnya bisa masuk, itu gimana ceritanya? Aduh. Lu kali ngasih sumbangannya gede, biasanya begitu. Iya enggak? Enggak. Iya, jalur. Jalur ini Neng, itu jalur orang kaya ya? Iya. Iya, jalur mandiri kan? Iya. Cuma siapa yang ngasih sumbangan gede, nah itu jadi prioritas. Arsitek ya. Wow. Hebat kali kau ya. Mantap tuh. Teman saya juga SMP tuh dia keterima undangan. Oh, keterima undangan. Iya, iya. Itu kalau kamu di UPI apa jurusannya? DKV. Apa itu? Desain Komunikasi Visual. Oh, DKV. DKV istilah barunya ya. Aduh. Berarti lu sama dia masih connect jurusannya ya? Sama-sama desain kan? Iya, sama-sama. Aduh, hebat kali kalian ya. Luar biasa, luar biasa. Bisa lihat bangunan. Oh, ini udah kusam nih. Biasanya kalau kamu desain yang visual ini kan, kita desain toko. Oh, ini nih. Ini tuh yang desainnya bagus nih, bisa menarik ya pengunjung. Gitu kan, Neng? Iya. Iya kan? Dari segi warna, ya kan? Iya. Dari segi tempat duduk. Kayak semuanya deh. Terpelajari. Oh, mantap kali kalian ya. UPI Bandung ya? Iya. Dingin atau ntar di sana? Iya, dingin. Oh, mantap. Udah ke Bandung. Udah ke Bandung. Oh, hebat, hebat, hebat. Ya, ingat aja pesan orang tua, kalau kuliah yang bener. Iya, pasti bener. Jangan neko-neko kan. Iya. Ya, yang kadang kita udah bener ya lingkungannya, Neng. Tapi yang teman kita itu, yang siklus kita, yang teman kita itu yang gak bener, ya gak? Iya. Cuma kalau kita nolaknya kan gak enak, ya gak? Iya. Iya. Ya, cuma itu aja sih, perlu menjaga pergaulan, ya gak? Apanya? Berarti lama mendapat pengalaman sih ya. Iya, saya juga alumni juga, kuliah juga sih. Aku alumni Jogja. Oh, di mana? Saya teknik industri. Oh, teknik industri. Industri. Berarti arsitektur berarti ST dong? Iya. Apa? Arts? Bukan? Itu aku kurang tahu. Tapi hanya teknik juga. Apa gelarnya? ST kan? Kurang tahu. Berarti ini teknik kan? Iya, teknik. Berarti ST ntar. Kalau sipil ST, elektro ST. Yang beda tuh yang anak informatika, Eskom, Sinf ya. Oh, hebat kali kaliannya. UI pula ya, sama UPI. Oh, siapa gak kenal? Ini siapa gak kenal UPI sama UI ya? Orang pada kenal. Teneng. Aduh. Mau turun di sini? Iya, sini. Di sini aja ya. Ini kita ketemu sama orang Indo harus begini, Pak. Sabar. Oke, semoga kalian jadi generasi yang berhasil ya. Amin. Nih, turun sini. Hati-hati. Ya, makasih ya, Mas. Oke, semoga selamat sampai tujuan. HP-nya dicek barang-barangnya, Neng. Iya. Hati-hati ya. Iya, makasih ya, Mas. Sama-sama ya. Ya.